Saya dari DOS, berdiri dari tahun 2010. Saya Febri dari Fish Hardware. Kebetulan kalau untuk clothingan Fish ini sendiri dari tahun 2011, tapi saya udah di clothingan kira-kira dari 2005. Kita dari Kurius Bali Clothing, di mana Kurius Bali dimulai dari tahun 2006, dan kita ingin menampilkan diri sebagai salah satu trendsetter untuk clothing lokal di Bali. Aku owner History Store dan Clothing. Aku dulu mulai History ini tahun 2009. Kami dari HAR, kami berdiri dari tahun 2009. Dari tahun 2009, nama distro kita adalah Lick Distro. L-I-C-K. Lick. Oke, kita dari MyHem. MyHem sendiri itu sebenarnya dari tahun 2008. 2008 itu kita, itu masih sendiri, masih aku sendiri. Jadi kita, produk kita cuma sepatu aja, sama baju. Habis itu, prospeknya kedepannya bagus, aku lihat. Aku pengen buat toko, jadi aku cari partner buat aku sendiri. Akhirnya ketemunya itu, partner aku pertama itu sebenarnya awal Febri. Habis itu, Jans. Jadi kita buat distro itu bertiga. Sekarang sih sisa tinggal berdua aja. Masalah ya, masalah bisnis kan biasa lah. Salah satu dari kita itu keluar, mungkin nggak cocok di bisnis. Di teman masih lah kita teman profesionalnya seperti itu. Saya dari Stingray. Kita distro dan clothing. Berdiri dari tahun 2005. Kalau mulai dunia ini sih dari tahun 2010. Dan baru buka toko tahun 2012 Februari. Kalau untuk konsep atau tema, saat ini kita masih support sama band-band clothing lokal kita ada juga. Kalau untuk konsep toko masih belum kita tentukan karena masih sekarang modal. Kebetulan kalau Fish ini sekarang lebih ke streetwear sih, jadi lebih ke istilahnya pakaian sehari-hari yang dipakai anak muda aja, bebas aja style. Tema atau konsep yang Kurius Bali pakai untuk menampilkan identitas daripada clothing kita sendiri adalah kita menggabungkan unsur music, kemudian art, dan juga sport. Kalau untuk history, konsepnya lebih ke freehand drawing atau ke art design, jadi lebih menekankan ke art. Fashion, musik, sama extreme sport. Ya, kita konsepnya sih biasa aja. Kita meniru zaman. Ikutin zaman. Kita lebih sekarang yang kuah-kuahan, yang pedes-pedes gitu, biar pedes juga ke pasaran ya. Gitu. Okay, konsep sih dari awal, MyHem sendiri tuh musik. Kita musik, lebih ke musik. Misalkan kalau ada support ya, skateboard segala macam, kita masih support gitu. Lebih pure ke musik kita. Kalau tema sih kita ngambil konsep warehouse di sini, jadi kayak konsep gudang, manfaatin semua yang bekas-bekas itu kita manfaatin di sini. Selain ngirit biaya juga biar buat konsep yang beda aja. Untuk dari tahun 2011 akhir sudah beberapa event, terus ada teman-teman yang bikin album juga sudah kita support. Jadi ya lebih ke scene musik lah, lebih kencang di situ. Kurius Bali itu udah pernah sponsoring dan juga bahkan mengendorse beberapa lokal talent. Jadi kalau kita hitung sih itu udah banyak banget, udah mungkin ya ratusan tukulan acara. Dan bahkan kita kadang-kadang itu kerjasama sama media partner, kita bikin suatu acara event yang memang kita dedikasikan khusus, misalnya kayak Hardcore Night yang itu diisiin sama band-band hardcore baik lokal maupun luar Bali, internasional juga. Dan gak ketutup kemungkinan ke depan mungkin kita akan support event-event extreme sport dan juga art exhibition. Kalau event banyak lah udah kita support. Yang pertama itu ada event-event BMX, terus event musik, acara-acara motor, dan banyak lagi yang lainnya. Yang terakhir kita dekat-dekat ini yang mau kita adain itu ada event BMX yang kemungkinan bakal berkembang pesat juga di area Denpasar. Ada sih
kita pernah ikut Kuta Beach Clothing Festival, itu diadain setiap tahun sekali di bulan September. Kita banyak kan sponsor event-event SMA, pensi. Kalau menurut saya mungkin seperti kayak pepatah ya, kamu adalah kamu yang kamu kenakan. Jadi selainnya pakaianmu merepresentasikan apa dari dirimu. Jadi istilahnya mungkin kalau di musik kalian mungkin bisa lihat sendiri dengan band, dengan aliran tertentu, dengan ciri khas berpakaian. Jadi ya, pakaian adalah sebuah ciri khas dari buat kita, diri kita sendiri. Menurut kami clothing itu adalah suatu state of mind atau state of art, di mana ada kontribusi yang berkesinambungan antara seorang ilustrator atau pekerja seni, kemudian dengan pekerja di industri garment itu sendiri, kemudian ada pekerja di industri cetak atau sablonan. Jadi di mana ketika ketiga hal atau keseluruhan komponen tersebut berjalan, akan tercipta suatu industri rumahan atau industri lokal yang khususnya berbasis di Bali, yang atau di nasional itu dibilang industri kreatif, jadi semakin hidup. Dan di mana kontribusinya nanti akan kita feedback lagi kepada semua komunitas-komunitas kreatif yang ada, baik di Bali maupun luar Bali, bahkan siapa tahu internasional. Kalau clothing itu sih menurutku ya, jadinya lebih ke cara kita untuk mencurahkan suatu seni yang dijatuhkan pada sebuah desain yang dicetak pada t-shirt. Jadi clothing itu lebih ke seni menurut saya. Clothing gaji bulanan kami. Clothing itu tempat untuk mencari uang, makan. Ya, clothing itu seperti uang. Ya brand lah namanya. Brand itu clothing juga namanya. Clothing itu ya menurut aku sendiri sih pribadi fashion ya. Fashion buat indie lokal. Ya, clothing itu wadah kreatif anak muda yang ingin mencurahkan desain dan seninya di sebuah baju ataupun atribut-atribut yang nempel di badan. Ciri khasnya ada sih, beberapa garis besarnya ada, dan setiap produk pasti ada istilahnya garis merahnya, cuma kita nggak kemungkinan mengikuti tren. Jadi mungkin kalau tren sih mungkin dari segi saja ya. Kebetulan untuk saat ini yang lagi ngetrend itu sedih lebih ke realis dan tipografi gitu sih. Kita sebagai salah satu clothing lokal di Bali, kita tidak tertutup akan yang namanya tren, tapi kita tidak lupa juga dengan misi kami yaitu menjadi trendsetter. Jadi kedua hal tersebut kita kombinasikan. Jadi kalau misalnya kita cuma jalan satu sisi saja, kita idealis, kemudian tren kita abaikan, itu dibutuhkan suatu biaya kerja keras yang mungkin bakalan besar banget. Dan kalau kita bisa kombinasiin kedua hal tersebut, itu bakal menjadi suatu unsur yang saling mendukung, di mana tren itu ada, idealisme itu juga ada. Kalau history lebih menekankan ke ciri khas. Jadi sampai sekarang history itu sudah berkembang dan dikenal juga sebagai clothing yang lebih menekankan ke art. Jadi saya benar-benar fokus mempertahankan ciri khas saya. Jadi saya tidak terlalu mengikuti tren, dan takutnya tren itu cepat meledak tapi cepat juga redupnya. Ya, kita selalu mengikuti tren dan nggak pernah ninggalin ciri khas kita sendiri. Mengikuti tren. Mengikuti tren yang disamakan. Mengikuti aluran nada. Ya, tergantung harga kambing aja lah. Senandung cinta. Ada asmara. Mungkin kita bakal mendekati predikat aparel sebenarnya, karena dari unsur A sampai Z itu ada, bahkan pernak-pernik semacam ikat pinggang, kemudian bracelet, itu semua ada di sini. Core product sudah lengkap ya, dari atasan sampai bawahan kecuali footwear. Ya, kamu baju, ada celana, jaket, kemeja, topi, G-string, itu kedepannya itu Pak, G-string. Bra juga. Rena. Ingat ya para wanita. Broklat. Silahkan mampir ke sini. A lingerie. Sebenarnya kalau dilihat dari segi positifnya banyak sih ya. Jadi
anak muda zaman sekarang aja, anak SMP, anak SMA udah bisa bikin clothingan, which is good gitu. Tapi harus ada sedikit keseriusan di sana. Jadi nggak sekedar bikin kaos aja, mungkin nanti lama-lama hilang takutnya. Jadi harus lebih di kalau emang pengen terjun total di clothingan, emang harus fokus dan bisa pintar berinovasi. Bagus, perkembangannya sangat pesat dan kita support selalu. Untuk dari saya sih pesannya cuma satu, pertahankan ciri khas, buat clothingmu itu beda daripada clothing-clothing yang lain. Satu, kesuksesan itu dibutuhkan suatu research atau pembelajaran lagi apa-apa dan apanya. Kemudian tidak lupa mencari suatu referensi, bukan menjiplak ya, tapi mereferensi di mana si produk ini atau itu. Kemudian yang ketiga, jangan pernah puas akan hasil produk kita yang sekarang. Kemudian yang keempat, itu teamwork daripada tim suatu brand itu harus ditingkatkan lagi atau dipererat. Dan yang terakhir sekali adalah jangan lupa untuk promosi, karena tanpa promo suatu brand itu nggak bakal terkenal. Seberapapun besar modal kalian, tapi kalau tidak ada promo, jangan lupa kalian tahu. Stop produksi, biarkan iya. Kami saja yang produksi. Kita butuh uang banyak. Kita butuh uang, bukan jajan kontrakan.